Sebagai lembaga pemerintah non-kementerian, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toraja Utara terus melakukan inovasi dan kreativitas pustakawan dalam penguatan indeks literasi masyarakat untuk mewujudkan SDM unggul menuju Indonesia maju. Pembukaan pelatihan peningkatan indeks literasi masyarakat tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Gabungan Dinas Marante, Rabu 16 September 2020 dan dibuka langsung oleh Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paimbonan, dihadiri Dr. Andes Muhammad Syarif Bando, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Sekretaris Daerah Pemkab Toraja Utara Redi Roni, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Toraja Utara Obed Toding Padang, serta sejumlah OPD lingkup Pemkab Toraja Utara. Hadir sebagai narasumber, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Muhammad Syarif Bando mengatakan, salah satu cara untuk mewujudkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia ialah bagaimana meningkatkan minat baca dan literasi sehingga dapat mewujudkan SDM unggul menuju Indonesia maju. Literasi merupakan suatu kemampuan individu untuk dapat menggunakan potensi serta keterampilan dalam mengelola dan juga memahami informasi saat melakukan kegiatan atau aktivitas membaca dan menulis, ungkap Syarif Bando kepada sejumlah peserta yang hadir. Sementara Bupati Toraja Utara Kalatiku Paimbonan mengucapkan terima kasih dan apresiasinya atas kehadiran pejabat tinggi Jakarta di gedung kantor gabungan dinas ex Hotel Marante yang belum lama ini dibeli oleh Pemkab Toraja Utara. Kalatiku juga mengatakan acara tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi sebab dalam rangka peningkatan indeks literasi menjadi tantangan bagi Toraja Utara untuk berinovasi sehingga dengan kegiatan tersebut merupakan awal yang baik untuk sungguh-sungguh menghadirkan peran institusi di tengah masyarakat. Hari ini kita mendapat suatu kehormatan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, di mana pimpinan tertingginya yang merupakan salah satu institusi non-departemen yang sejajar dengan departemen itu telah datang ke tempat kita. Saya memandang sebuah kehormatan tersendiri bahwa Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bisa datang ke Toraja Utara untuk melaksanakan peningkatan literasi, indeks literasi masyarakat yang akan berguna di dalam mengantar dan mendukung kegiatan-kegiatan pemerintahan dengan penggalian berbagai nilai-nilai budaya melalui penulisan-penulisan buku yang dapat memberikan dorongan bagi perkembangan di daerah ini. Kita mendapat penilaian yang baik dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia karena kita mengelola perpustakaan itu betul-betul dalam perspektif bagaimana memajukan daerah ini dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui buku-buku itu. Karena kesungguhan kita dalam menata perpustakaan di daerah ini, itu kita diberi penghargaan untuk mendapatkan gedung perpustakaan di Kabupaten Toraja Utara oleh mereka. Yang tahun depan itu akan kita mulai rencanakan untuk dibangun.